Oke, hari ini saya mau ajar kamu bagaimana masak durian, durian merah ataupun orang sungai selalu panggil marang. Saya banyak nampak di Facebook tentang resepi-resepi bagaimana memasak durian merah ini. Jadi saya ajar kamu yang paling simpel punya makanan ataupun masakan durian merah ini. Di sini dalam kuali ini ada sedikit minyak yang sedang saya dipanaskan. Jangan kasih banyak ini minyak. Oke. Sudah dia panas. Ini durian sudah dikeluarkan daripada bijinya. Di sini juga ada biji-biji durian kita sudah keluarkan. Segala putih-putihnya pun kita keluarkan. Jangan pening-pening kepala. Jangan cari ramuan sana, ramuan sini. Masak minyak sedikit. Begini saja. Kasih masuk dia. Lepas itu goyah, kacau-kacau dia. Jangan pikir banyak pasal-pasal ini ramuan ini. Adalah ikan bilisnya lah, apalah dan sebagainya. Simple. Simple saja. Gini, kemudian taruh garam sedikit. Secukup rasa. Oke. Jangan terlalu banyak. Ini garam dia. Oke. Dan kacau lagi balik. Kemudian dalam tempo beberapa menit masaklah durian ini. Durian merah ini dan kita akan hidangkan. Oke. Makasih ya.